Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam santunku untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mas Karyo. Salam persaudaraan seluruh dunia untuk sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Salam hormatku untuk Master Mbak Ter Padepokan Sendang Sejagat. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala-galanya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yang dia miliki ya nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat subscribe, di kesempatan ini saya alhamdulillah sudah sampai di area dekat Ponpes Thoriqul Jannah ya, yang dimana kediamannya Gus Idris Almarbawi ya, insya Allah nanti kita akan ke sana, kita kita silaturahmi ke sana, mudah-mudahan guru Mamas Karyo juga masih ada di sana ya. Tapi sebelumnya kita sebelum ke sana kita sama-sama untuk bersolawat dulu ya sahabat-sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una, ya man amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat, salawat, salawat. Jangan lupa untuk bersalawat sahabat-sahabat semuanya. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, kita ke sana. Tapi saya ini sedikit malu ya ke sana itu. Cuman mudah-mudahan aja guru Mamas ada di sana ya. Guru Mamas ada di sana. Guru Mamas ada di sana, kita ke sana. Bentar, kita kedepanin ini. Nah, kita ini soalnya saya sendiri nih. Kameramen saya suruh pulang dulu ke Banten. Saya di sini sendiri. Nah, itu nampak ponpesnya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Mudah-mudahan ya guru Mamas ada di sini juga ya. Kalau guru Mamas ada di sini, saya kan bisa ya rehat-rehat dulu. Sekalian silaturahmi bersama santri-santrinya Gus Idris. Mudah-mudahan juga ada beliaunya juga di sini, Gus Idrisnya. Oke. Kita lihat suasana ini di sini. Sejuk sekali. Ini pondok pesantren Thoriqul Jannah yang dipimpin oleh Al Mukarrom Gus Idris Almarbawi. Tapi sepi. Tapi sepi. Kita tengok-tengok aja dulu. Nah, itu. Nah, di sana kita zoom. Ah. View. Oke. Tengok-tengok dulu sini. Ini luncuran gitu. Itu siapa itu? Kita ke sana. Masuk nggak ya?
malu. Aku malu. Ayo anggota. Yayasan Dusiris Almarbawi. Mungkin rumah. Kita alhamdulillah sudah sampai. Luar biasa megah. Cuman sepi. Masuk malu. Ininya ada warkopnya nih, ada warkopnya. Oh, luas sekali. Gimana ya, masuk nggak ya? Soalnya sepi ya, takut mengganggu. Saya pulang aja lagi ya. Yang penting sudah sampai. Warkop Yo pencinta kopi. Tapi suasananya sepi. Apa pulang lagi aja ya? Malu. Sahabat netizen, saya lanjut masuk, jumpai atau pulang lagi. Saya sepi, pulang aja lagi ya. Kita kembali lagi. Kembali lagi atau kemana nih? Di sini ada, kita lanjut apa pulang, pulang apa lanjut, pulang apa lanjut, pulang apa lanjut, pulang apa lanjut, lanjut apa pulang. Market sana ke gunung. Apa cari pegunungan dulu aja ya, soalnya nampak sepi, takut ganggu. Kita berjalan. Assalamualaikum. Coba kuliah pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ternyata itu ada guru mama sama master Jum. Alhamdulillah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sehat guru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suruh pegang dia. Master Jim. Sehat Master Jim? Sehat. Alhamdulillah. Minta tolong Master Jim. Boleh. Boleh. Gas, engkol terus. Allahu Akbar. Saya dari kemarin guru. Iya, dari kemarin apa? Dari kemarin. Dari kemarin menuju ke sini guru. Yuh. Iya, nyusulin guru.
saya ngelihat dulu ada lab di sini. Saya nyusulin ke sini, boleh kan guru? Oh, boleh, nggak masalah. Cuman masalahnya sama siapa, Mawar? Ini guru. Bu, mana Bunda Mawar? Bunda Mawar, saya belum jumpa guru. Belum jumpa? Belum. Kamu udah ada di sini? Kemarin saya lihat itu tadi malam ketika saya mencoba untuk mencari si Holik. Bunda Mawar itu ada kemari. Kayak perjalanan gitu sih? Kayak perjalanan gitu. Perjalanan? Iya, sih. Kita antarkan orang ya? Hmm. Saya lihat videonya. Saya juga banyak sih yang dari netizen katanya Bunda Mawar naik mobil, Bunda Mawar naik mobil. Nah itu. Guru di sini ngomong-ngomong, lagi ngapain guru? Untuk sementara ini kita sebagai gimana kita bilangnya? Pemilik. Sebagai pemilik. Sebagai pemilik. Iya, bisnisnya nggak ada, bisnisnya kok. Dia lagi entah kemana tadi itu, mungkin lagi ada masalah sama apa Kiai Haji sih. Oh gitu. Berarti ini guru ambil alih dulu di sini. Iya. Wah, ya, iya. Lagi diambil alih. Kampung gusi bisnisnya nggak ada. Jangan kasih tahu dia. Tapi banyak yang nonton dulu. Jadi Kang Adi bisa mau bantu. Insya Allah guru. Nah, saya kan kemarin menyimak dari awal sampai akhir video yang alepnya guru. Alepnya guru mau mengatas apa sih? Holik gitu ya? Iya. Holik gitu. Nanti malam rencana mau ketemu. Nanti malam? Boleh saya ikut? Untuk sementara biar saya pribadi dulu. Oh gitu, siap. Menurutkan. Nanti untuk kelanjutannya gini. Saya merasakan ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan. Dan bakwan tersebut sudah dijadikan rempeyek. Berarti ada udang di balik rempeyek. Iya, hampir sama seperti itu. Masalahnya gini. Ada kekuatan besar di belakang ini semua. Ada kekuatan besar. Tapi kita belum bisa menguasai habis. Sampai dalang dari semua. Berarti ini masih simpang siur atau masih abu-abu tersebut? Iya, bahasa Inggrisnya teka-teki. Teka-teki. Sayang. Sayang. Ngomong guru udah mau pulang. Sudah. Alhamdulillah. Berjalan ribuan kaki, ribuan kilo apa ribuan kaki guru? Ribuan kilo. Master Jim sehat? Oh sehat, alhamdulillah. Gak capek, ada lagunya tuh. Enggak. Ribuan kilo. Tuh, ininya ini apa? Ebit Gadi. Bukan lah. Iwan Pales. Iwan Pales ya. Iya. Gimana lah? Ribuan kilo. Nah, kayak mana lagamu? Ribuan kilo gitu. Ribuan kilo. Nah, ribuan kilo ikan asin ditimbang. Itu jualan gitu. Pada sepi pada kemarin. Ada itu grebek aja tuh, coba di grebek aja. Boleh saya? Boleh grebek aja. Oke, untuk sahabat admin Gus Idris itu di grebek aja. Ngapain lagi mereka? Kita grebek ya adminnya Gus Idris. Lagi nyantai atau lagi apa? Lagi main atau lagi main game atau apa? Lagi ngular. Ayo master. Assalamualaikum. Mas lagi ngapain mas? Sehat mas. Alhamdulillah. Ini lagi pada ngapain? Ya biasa malam minggu persiapan itu majelis. Oh. Oh iya, nanti malam minggu ya? Iya. Mau malam minggu ini? Nggak tahu deng. Oh nggak. Iya. Alhamdulillah. Ayo sahabat netizen kita lanjut. Kita boleh kan? Boleh. Boleh ya? Enggak. Izin ya. Boleh. Enggak ngapel. Iya, ini sahabat-sahabat netizen ini banyak yang laporan. Ini yang sering nakal katanya. Sering nakal. Nah, itu. Lah. Oh, itu. Oh, sama ini. Nah, ini nih. Yang nakal. Tapi sekarang udah enggak nakal lagi ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Oh, ini mau persiapan kita ya. Kok kita? Yang di sini, kok kita? Kalau saya baru sampai sini. Mau pada persiapan ya, insya Allah nanti malam jam berapa? Malam setelah Isya. Oh, nanti ada Mbak Isya di sini, insya Allah ada acara
Ini rutinan ya setiap malam minggu? Iya, setiap malam minggu dan juga malam Rabu. Malam minggu, malam Rabu. Nah, sebelum ini saya lupa lupa dulu di sini. Boleh kan? Boleh, Bang. Assalamualaikum. Pola ke sana. Ini saya mau ceramah dulu sebelum nanti ada yang ceramah, jadi saya yang ceramah dulu di sini ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceramah paling singkat itu. Singkat padat. Mas ngomong-ngomong busnya kemana? Masih di atas. Oh, masih. Di sini biasanya turun. Oh, oke. Okay. Tapi sudah di WA kok. Alhamdulillah. Busnya masih di atas. Luar biasa ya megahnya. Jadi gimana kita nanti di Senang Sejagat? Master gimana nih? Hah? Di Senang Sejagat tuh rutinannya jarang kepang sih biasanya. Jadi gak ada kayak gini. Hah? Ada kayak... kalau kayak gini tiap hari mah. Oh, tiap hari. Tiap hari. Enggak, maksudnya di dekor kayak di dekor. Heeh, dekor kayak gini. Dekor nih. Ada cuman cuman ya itu tadi kan enggak bisa kita rutinkan karena kan ada kegiatan-kegiatan lain seperti ya banyaklah dari santri-santri yang lain yang memiliki kegiatan. Luar biasa sekali ini ya. Wow. Nanti kita schedule lah di Senang Sejagat juga ya. Kayak gini. Nah, kita rutinkan kan kita ada aula juga kan di Senang Sejagat. Boleh. Ya kan? Kita jangan malam Minggu tapi. Malam Minggu, malam Jumat baru. Malam Jumat aja, malam Minggu jangan. Nah, malam Jumat. Malam Minggunya untuk ini ya. Malam minggunya apa karena ya, malam minggu dia harus hot apa gitu ya apa namanya master kalau terus menerus apa namanya istiqomah istiqomah minggunya harus istiqomah istiqomah dalam hal apa dulu ini zikiran siap berarti ini untuk misalkan ada Gus Nanda atau siapa tuh Gus Adi yang di sana. Ini nanti di aula kita dekor seperti ini ya, yang di sana tuh ya. Iya. Nah, ini kita Gus Nanda nih, Gus Nanda nih, Gus Nanda kayak gini lah. Ini Gus ini. Ini Gus Nanda nih. Kalau ini pegangnya siapa di kita ini? Oh Bunda nih. Oh, Gus Nanda Bunda. Oh gitu. Terus siapa lagi di sini? Tuh lampu Yohan tuh Yohan. 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 Kalau itu nanti fotonya Master Jim. Oh iya. Alatnya. Ngeri ya. Girinya ngeri-ngeri ya, girinya. Tenda itu. Tenda itu. Tenda. Alhamdulillah sudah singgah di kediamannya Bu Siti. Tapi bersidisnya mungkin masih di atas lagi rehat. Di sini banyak nih santri-santrinya, termasuk mungkin sahabat netizen juga banyak yang sering itu siapa sih namanya itu? Itu banyak yang sering ngomong apa itu? Ini mamang ini. Ah itu mamang itu tuh. Ya, alhamdulillah kita masih persiapan buat acara malam ini bersama tim kru juga. Ya. Tapi beliau ini kalau lagi seperti ini ganteng ya. Mana? Itu. Oh, iya. Ya, inilah kegiatannya. Monggo Ustaz Mufat. Lu kok mabok saya? Ya. Antum yang antum. Antum ana. Heeh. Anak ohi tukan nanti. Nah, ohi buki. Jadi gimana nih, Mas? Oke, kita tutup dulu aja ya. Oke. Okay. Untuk sahabat netizen simak terus, saksikan terus apa yang akan terjadi di depan sana saya pun gak tahu. Mungkin sahabat-sahabat tahu silakan komentar di kolom komentar. Oke, okay, mungkin cukup sekian dulu dari kita di sini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
bisa jelurilan konco amalannya tetap diwoco cinti parini mamas karyo genti ato isi batang koro nangin nojo ngasih lali diwoco terus sampai pitu bumi fokus sabar ibu wajib biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkain semua pasti bisa tulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sindang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbakter itu PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu kerasi. Dunia menghimari ketui aja simpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas apelan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe tukar ojo jaluk nangin kutu sabar narko ilmu itu koyo kembang mekar tapi iso merkyo ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS.